Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sukses terus untuk para petani ya. Nah, ini kita baru selesai pengetesan giling padi mini tipe 820 Pro 4-in-1. Dalam arti 4-in-1 itu, satu, ada alat separator untuk pemisah barang-barang tajam. Kayak baut, batu, dia akan terpisah, nggak bakalan masuk ke heller beras. Nah, kedua, dia ada alat separator pemisah beras antara pecah dan utuh. Nah, yang ketiga, itu gebi. Gebi itu bisa buat poles beras. Jadi misalkan Bapak punya beras hajat, ya, mau dibeningan lagi, masukin di sini bisa. Ya, ya, ya. Nah, yang keempat, dia mesin penepung yang buat multifungsi, bisa buat jagung, bisa buat kopi. Nah, Bu Isa buat sekam juga. Nah, sekarang kita langsung pertanyakan untuk ke pembelinya langsung ya. Setelah kita tes di desa mana, Pak? Desa Pembulan. Pembulan, Kecamatan Karangpucung. Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ya. Iya. Nah, gimana menurut Bapak setelah kita tes langsung Gebi Mini multifungsi ini? Alhamdulillah, setelah saya tes hasilnya cukup memuaskan lah. Sekam bisa jadi bekatul dan hasil beras ya, bolehlah memuaskan. Oke ya. Terima kasih banyak Pak ya, ya, atas kepercayaan Bapak ke market kami. Saya berharap ini barang manfaat dan awet, kita pun rezekinya lancar. Amin. Nah, itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita udah sampai desa Pembulang ya. Sebentar lagi kita sampai tempat tujuan. Nah, nanti kita langsung rakit langsung dan pengarahan. Kelar rakit dan pengarahan, kita langsung testing langsung ya di KD820 Pro. Sampai jumpa kembali ya.